Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, growers. Hai, apa khabar? Lama berwet tak berlive. Sorry. Sekarang buat ada sedikit sibuk sebab kita nak settlekan satu bisnes baru yang Abel nak buat. Tengah uruskan sekarang. So, insyaAllah start bulan tengahan bulan 10 lepas Abel balik daripada Kota Kinabalu, Sibu dan Kuching ni, Abel akan konsisten sikit buat live. Konsisten buat live dekat page ni. Hai, apa khabar semua? Siapa yang tengok, siapa yang dapat berpeluang live dengan Abel sekarang, just share, bagi love. Abel takkan delete ni posting ni, akan kekalkan dalam ni supaya you guys dapat manfaat daripada apa yang Abel nak sharing. Abel ni sebenarnya on the way balik dari kita last week, kita ada buat penghantaran mesin. So ni Abel and team Abel baru balik dari pergi ajar cara nak set up mesin, cara nak guna, nak operate mesin. So Abel ni baru balik dari, kita keluar hari Selasa pagi tu kita ke Janda Baik, lepas tu hari Rabu kita ke Puchong, Janda Baik tu Mr. Leo, kita ada hantar mesin, satu set mesin dekat Mr. Leo Janda Baik. Lepas tu kita ke Puchong tu Encik Azra'i dengan geng-geng dia. Lepas tu kita ke mana lagi? Kita ke, lepas Puchong kita ke Rawang, Miss You. Miss You kan satu company baru, baru start buat Miss You. Dan kita ke besoknya hari Khamis tu kita ke Segamat. Segamat ni College Tengku Abdul Rahman ni dah 10 tahun dah buat cendawan, tapi dia buat kecil-kecil. Dia untuk education purpose, untuk pembelajaran student-student dia. College Star Tengku Abdul Rahman dekat Johor pun kita pergi ajar cara guna mesin cendawan dekat sana. Dan kita lepas pada Segamat kita ke Kulai, jumpa Cik Nizam, nak jumpa tapi tak jumpa. Cik Nizam Pertanian Kulai ni dia bagi bantuan dekat usahawan dekat Kulai dia tu, nama Rafi, Cik Rafi dengan siapa, satu lagi Azrul, Cik Azrul. Kat Kulai ni memang mantap, memang best, tempat dia besar gila. Nanti abang share cerita kat Kulai ni. Lepas ke Kulai, abang ke Johor Bahru, tempat Nur Hafizah nak pergi tapi dia orang tak siap lagi tempat dia, kena pergi next time. Dan kita jumpa satu usahawan baru dekat Sogo JB. Oi, besar Sogo ni. Abang pergi jumpa satu usahawan baru, nak jumpa, nak borak-borak pasal bisnes cendawan. Dan on the way balik kita hari ni pagi tadi sampai kat Mersing, dekat Mersing. Mersing ni Pertanian Mersing, Puan Ita. Tak sempat lagi jumpa dengan Puan Ita pun. Dan last kali pagi tadi kita di Marang, BPK Marang, Cik Wan BPK Marang baru settle ajar cara guna mesin back crusher dia. So, hoi, penat jauh perjalanan. Dah tak tidur sikit je malam-malam. Waduh, eh. So hari ni sepanjang Abwe nak share, sepanjang perjalanan Abwe 4 hari Abwe travel, Abwe bermusafir selama 4 hari. Abwe jumpa bermacam-macam jenis usahawan, yang kita jumpa tengah-tengah jalan, kita jumpa sambil-sambil minum-minum, macam-macam. Tapi Abwe sentak dengan satu cerita ni. Siapa live boleh bagi, boleh bagi, siapa yang live dengan Abwe supaya semangat sikit ni, sambil bawa kereta pun buat live. Kalau tak tahu bila nak buat live ni. So kita bagi buat live. Apa yang Abel sentap ialah ada Abel jumpa satu usahawan ni. Dia cakap dia dah setahun stop buat cendawan. Ni baru nak buat balik disebabkan oleh ketiadaan bekalan habuk. Oi, sorry. Lain tak berapa cun. Abuah sekarang on the way balik daripada Terengganu ke Kelantan.
Sambung cerita. Every time hari tu kita ada team apa yang Abang Amir tu, arwah Abang Amir tu ni kerja-kerja arwah Abang Amir lah yang akan pergi ajar you guys biasanya. Tapi kali ni kita tak ada lagi pengganti technician, so Abang Amir pergi sendiri lah ajar dulu. So lupa dah, rupanya penat punya pergi jalan-jalan ni. Okay, so sambung cerita. Rupa-rupanya penat-penat. Sambung cerita. Aduh, line tak best. Tapi tak apalah, Abang Amir cuba juga nak sampaikan, habiskan apa yang Abang Amir rasa apa ni, terkejut. Ialah disebabkan dia dah setahun, satu sawan ni, kawan kita ni, dia dah setahun berhenti buat cendawan disebabkan oleh ketiadaan habuk kayu katanya. Oh, ada habuk kayu tapi nak sampai ke tempat dia mahal sangat. RM1,500 lebih mahal sangat. So dia stop buat cendawan tu katanya. So Abel terkejut bila ada kawan-kawan Abel luar sana yang ada masalah dengan habuk kayu. Kenapa Abel terkejut? Sebabnya you guys kena ingat, apa tahu, untuk sukses dalam bisnes cendawan yang Abel cerita itu, untuk sukses dalam bisnes cendawan, you kena ada, kena securekan ni 4M. You kena securekan 4M ni. 4M ni you kena betul-betul secure. Apa dia 4M tu? Satunya ialah man, machine, material, method. 4M, man, machine, material, method. 4M ni you kena betul-betul kemaskan. You kena betul-betul pastikan, betul-betul firm, betul-betul teguh, betul-betul mantap. Barulah you akan sukses dalam bisnes cendawan ni. Apa dia man, machine? Man tu orang pekerja lah. Of course satu man, machine tu kalau you dah belajar, pergi belajar mana method you dah belajar semua mantap, dah belajar dengan sifu mana you belajar dekat mana-mana tempat yang you belajar tu, dah tahu, dah pandai, barulah boleh buat. Tapi bila dah belajar cara buat cendawan, bila dah ada pekerja. Tapi kalau nak buat lebih, mula-mula buat manual. Tapi bila nak expand project sampai satu tahap buat berapa bag, 500 bag, 1000 bag satu hari, you kena ada machine of course. Then last but not least, untuk sukses, untuk you boleh continue. Sekarang kita dekat traffic light, boleh pandang-pandang. Untuk continue dalam bisnes cendawan, you kena securekan material, bahan mentah. Kena. Alah, cendawan ada 3 je bahan mentah, betul tak? 3 kan? 3, 111 tu yang nisbah dia, 111. 100 nya habuk kayu, 2, 10 kilo dedak, dan satunya ialah kapur. Nak tak nak, you nak buat bisnes cendawan, you nak maju dalam bisnes cendawan, kena securekan 3 bahan mentah ni. Oh, bukan apa yang kata tak boleh beli daripada kawan-kawan pengusaha lain. Boleh, tak apa, kita nak beli dengan, sebab memang tak nak, apa tak nafikan, ada je kawan-kawan kita yang buat servis dia bantu pengusaha cendawan lain untuk dapatkan bahan-bahan mentah ni. Yes, ada ramai, apa tak nafikan. Tapi kalau you boleh pastikan pembekal you tu mantap, pembekal you tu nak bila-bila masa dia boleh supply barang-barang ni, of course go ahead dengan dia. Tapi kalau you tak confident, kata hello boss nak habuk kayu, habuk kayu tak ada sekarang, see, masalah tak dengan projek you. You kata nak buat 500 bag satu hari, tapi kalau habuk kayu tak ada, nak buat 100 bag pun tak boleh, betul tak? So nak tak nak, kena securekan bahan-bahan mentah ni. Ada 3 je pun. So yang pertama sekali habuk kayu. Habuk kayu ni nak tak nak, buat projek dekat mana-mana, you kena pergi pusing-pusing negeri you tu, cari di manakah sawmill habuk kayu getah ni. Sawmill kayu getah ni berada. Nak tak nak, kena, you kena, apa yang ulang, kena tahu di mana sawmill kayu getah ni. Alah, tanya driver lori. Kalau tak tanya driver lori, tanya pusing-pusing mana, tanya dekat apa, dekat pejabat hutan, mungkin dia orang tahu mana sawmill ni. Sorry, line tak best. So apa lagi, majlis perbandaran mesti ada, dia orang kena ambil lesen. Nak buat ni, pergi tanya dengan agensi-agensi ni, di manakah sawmill kayu yang beroperasi di tempat you, di kawasan you.
Kenapa? Kerana kita nak pergi, nak securekan, nak tahu tempat dia tu ada habuk kayu getah ke tak. Kalau dah tahu, dah kenal pasti kilang somel yang buat habuk kayu getah. So pandai-pandai you lah, telefon, minta nombor telefon, cari. Kalau nak murah mungkin direct dengan toker dia. Kalau tak ada, tak boleh masuk, cari driver-driver lori yang boleh masuk ambil habuk kayu di tempat dia. Sebab tak semua kilang somel yang nak berurusan dengan kita. So carilah orang-orang tengah. Tapi yang pastinya kita dah kenal pasti mana somel yang kita boleh harap untuk dapatkan bekalan habuk kayu. Sama juga dengan dedak. Apa ni dedak tu? You kena cari kilang padi mana di kawasan tu. Kalau tak ada, cari di negeri sebelah atau di kawasan raya ataupun yang ataupun pembekal yang boleh kita harap yang tu boleh turun belikan dedak padi ni. Gitu. Yang tiga material ni Abu harap sangat-sangat lah untuk apa seru kawan-kawan Abu yang nak maju dalam bisnes cendawan, yang nak rasa apa, yang nak makan gaji besar, gaji besar, dan nak kaya dengan bisnes cendawan. You nak tak nak kena sikiokan 4M, dan salah satu daripada M tu ialah material. Kena tak boleh pandang remeh, tak boleh pandang rendah, tak boleh pandang senang dengan material ni. You kena securekan dulu material you, barulah you boleh mantap nak buat bisnes pun sedap. Nak buat beg pun sedap, nak ambil tempahan beg cendawan pun sedap. Ni dah ada orang nak beg cendawan, nak bos, nak kita nak order beg cendawan 5,000 beg. Tengok-tengok habuk tak ada. Apa nak cakap kat customer? Susah kan? Susah. So nak tak nak kena securekan 4M ni. Gitulah. So yang apa yang cuba nak cerita, sebab apa tengok kawan kita ni, apa tak tahu dia ni dah give up ke, tapi dia cakap akan start balik buat tak lama lagi ni. Dah setahun dia stop. So apa wish, apa harap sangat-sangat kawan-kawan apa wish seluruh Malaysia yang tanam cendawan ni berjaya dalam bisnes cendawan, so never give up. Jangan mudah putus asa, sebab bisnes cendawan ni memang satu bisnes yang menguntungkan. Tambah-tambah you kena, apa yang pastinya dalam bisnes cendawan, you kena set target. Ini apa selalu cerita dalam Abu punya live, nak tak nak kena set target. Target kena very clear. Nak buat berapa bag sebenarnya, you nak buat keluar-keluar, you nak hasilkan berapa kilo sebenarnya satu hari cendawan segar. Nak keluarkan 50 kilo ke, 100 kilo ke, 1 tan ke, berapa kilo sebenarnya you nak cuba. Target mesti jelas. Bila dah ada target ataupun kita nak ke mana, naik kereta nak mana, nak tekan, okey nak pergi mana, kita nak ke KL contohnya. Okey. Target ke KL kena jelas. Ke KL nak pergi mana? Nak pergi KLCC. Okey. So, set dekat Waze, pergi dekat Waze, tekan dekat Waze pula KLCC. Waze pun kena ada, you kena ada Waze. Waze ni ibarat cikgu. Kita nak capai 100 kilo satu hari pengeluaran cendawan, kita kena ada cikgu yang dah buat 100 kilo. You tak nak, you nak buat 100 kilo satu hari, you ada cikgu yang buat 10 kilo satu hari. Kita nak ke sana, cikgu ke sini, memang tak akan maju lah bisnes. You tak akan capai lah. So waste adalah penting. Waste pula, you kena waste yang dah di, apa ni, yang sentiasa di update. Waste yang tak, you tak update waste, macam mana macam cikgu juga, you tak update cikgu, macam mana dia nak bawa kita ke tempat yang kita dah tu cap sampai tekan weh sampai. Kalau benda tak update mungkin sampai juga kat destinasi kita tu, tapi lambat lah. Kalau weh kita tu sentiasa update, cikgu kita tu cikgu yang betul, yang betul-betul, kalau kita buat 1 kilo, cikgu tu pun buat 100 kilo. So tu adalah weh yang betul. So, pergi jaga, pergi buat hubungan dengan dia, pergi secara berbaik-baik dengan dia, pergi belajar, minta dia ajar kita. Sebabnya kenapa aku cakap cikgu tu penting, sebabnya kalau you nak buat 100 kilo, you kawan dengan orang yang buat 10 kilo, masalah 10 kilo dengan masalah 100 kilo ni masalah lain-lain, different level of masalah, different level of problems. You tak, orang yang buat 10 kilo tak akan ada masalah, tidak akan sama masalahnya yang buat 100 kilo. Tak akan ada. Dia tak akan jumpa masalah yang orang buat 100 kilo. So you kenalah cari cikgu yang buat 100 kilo juga. Kalau kita nak set 100 kilo lah. Kalau nak buat 1 tan, kena carilah farm yang buat 1 tan satu hari. Ramai dekat KL banyak, dekat Perak ada, dekat Johor berlambat. Yang buat 5 tan pun ada satu hari. You kena pergi cari dia orang ni, nak belajar berbaik-baik orang. Tu kalau you nak buat 1 tan satu hari lah.
kalau dekat KL, dekat Semenyih ada, Selangor Semenyih ada, dekat banyak lah mana cerita, dekat Rawang ada, Semenyih ada, mana kita kalau Selangor tu ada, banyak kena cari, nak tak nak kena cari. So waste kena pastikan waste yang betul, waste just update cikgu yang betul, cikgu yang nak ajar kita, gitu. So barulah kita boleh capai target kita dengan lebih cepat, gitu. So I wish you all the best dalam bisnes cendawan ni. Buat apa, harap-harap semua kawan-kawan apa yang dah mulakan buat bisnes cendawan dapat mulakan dan berjuang sampai habis, sampai capai target masing-masing. Tapi kalau you nak berjuang macam mana sekali, you nak berjuang bersungguh-sungguh sekali, kalau you tak ada target, tak guna juga, tak akan capai juga. Kena set target tu very clear, then dah ada target, kita berjuang sampai habis, sampai kita capai target apa yang kita nak. Okay, all the best buat semua. Abu harap perkongsian abu hari ini dapat beri sedikit manfaat kepada you guys. Dan kalau benda ni you guys rasa boleh bantu lagi, sharing apa ni boleh bantu lagi lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang buat cendawan luar sana, pakai share kat bawah ni ataupun apa ni, tag nama dia orang dekat komen kat bawah, boleh, tak kisah, okey je, no problem. So all the best buat semua, harap dapat benda ni dapat membantu. So I wish you all selamat maju jaya dalam bisnes cendawan. See you di puncak angkasa, cik lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.